pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan yang telah menunjukkan profesionalitasnya dalam melaksanakan tugas dan senantiasa mengedepankan visi utama pemadam kebakaran dunia, yakni to prevent fire, save life and property. Selamat ulang tahun pemadam kebakaran dan penyelamatan ke-105. Terus tingkatkan pengabdian dengan memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seluruh masyarakat. Tidak lupa kami ucapkan selamat dan turut bangga atas raihan prestasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi sebagai juara umum pada Field Competition Nasional dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Damkar Tingkat Nasional di Surabaya yang penyerahannya sudah dilaksanakan oleh Bapak Mendagri. Juga selamat kepada Dinas-Dinas Damkar dan juga unit P3K maupun unit Damkar Perusahaan yang telah berhasil menjadi juara skill competition tingkat Provinsi Jawa Barat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan dan pertolongan kepada kita semua dalam upaya mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan upacara seperti ini, semangat, motivasi, dan juga dedikasi korps pemadam kebakaran akan selalu berikan. Oh iya, jadi memang potensi pemadam kebakaran itu bukan hanya dinas pemadam kebakaran di kantor kota, tetapi ada juga unit-unit keselamatan dan kesehatan kerja maupun pemadam kebakaran di tingkat perusahaan. Dan kalau kami pasti banyak kali perusahaannya, sehingga kemarin mengikuti kegiatan skill competition untuk antar perusahaan yang juara di Jawa Barat. Dan ini juga tentu harus kita kembangkan agar mereka juga selain menjaga lingkungan, pabrik dan sebagainya dalam keadaan mendesak, mereka bisa membantu lingkungan sekitarnya juga untuk upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran. Di luar itu ada lagi yang namanya relawan, relawan kepada kebakaran mereka. Itu masyarakat dibentuk di tingkat desa, bahkan di RT, RW. Nah ini juga sudah tadi pesan Pak Gubernur agar di tingkat kabupaten kota juga terus. Selamat, selamat, jaya, jaya. Kabupaten Bekasi. Ah!